Ya, jadi kalau dari GSB kita menyiapkan 4 aspek pelayanan ya kepada pengguna jalan. Jadi mulai dari pelayanan transaksi, pelayanan lalu lintas, pelayanan preservasi, dan juga pelayanan di rest area. Nah, itu semua aspek ini sudah kita siapkan. Sebagai contoh, untuk pelayanan transaksi, kami di sini di Gerbang Tol Kalikangkung yang merupakan salah satu gerbang tol utama ya di jalur Trans Jawa, kita akan mengoptimalkan 10 gardu di gerbang utama, kemudian 7 OAB dan juga 20 mobile reader untuk menyambut lalin mudik nanti. Sedangkan di lalin balik nanti kita akan siapkan 7 gardu di gerbang utama, kemudian 4 OAB dan 20 mobile reader untuk menghadapi lalin one way arus balik. Jadi memulai balik kita sudah ready. Kemudian untuk pelayanan lalu lintas kita ada penambahan jumlah mobil derek. Yang tadinya untuk normal kita 6 mobil derek, kita tingkatkan jumlahnya menjadi 10 mobil derek untuk ruas Semarang Batang. Kemudian di layanan preservasi kami standby 24 jam tim maupun sarana untuk mengantisipasi apabila ada genangan atau lubang. Dan di rest area kita juga menambah jumlah petugas di sana, mengatur lalu lintas di dalam rest area dan juga parkiran, sehingga semuanya bisa dioptimalkan untuk pelayanan lebaran 2024. Sudah terlihat belum Pak adanya peningkatan volume arus lintas? Untuk per hari ini belum signifikan ya, nanti kita lihat karena kita perkirakan beban puncaknya akan terjadi pada tanggal 6 April 2024. Nah, mungkin di situ nanti bisa kita lihat peningkatan yang cukup signifikan. Kalau hari normal biasanya berapa sih yang melintasan di daerah berapa? Ya, kalau hari normal di ruas Semarang Batang ini lalin harian rata-rata kita itu baik yang ke arah Semarang maupun Jakarta rata-ratanya per hari itu 25.000. Karena ini gitu. Lalin harian rata-rata. Kalau pas tanggal 6 nanti perkiraan sampai Untuk lalin yang menuju Semarang di tanggal 6 nanti itu kita perkirakan mencapai lalin perharinya ya 71.900. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.